Berada di sebelah kanan base dengan jersey kebanggaan warna hijau tua kombinasi putih ada T Sambor Seko dari Karapan Weru Sukoharjo. Sementara lawan mereka berada di sebelah kiri base dengan jersey padua putih biru kuning motif lonteng-lonteng ada T Ako Mulyo Reko ARD dari Cempit Langun Gesi Serage. Untuk kedua tim silakan ke tengah dan nyatakan fair play jinjeng tinggi sportivitas Anda. Menangkal hal yang biasa sing penting seragam dan foto update status dan telah datang link up dari kedua tim di meja reporter kami. Yang pertama akan kami bacakan dari tim Sambal Persada yang beralamatkan di Karakan Weru Sukoharjo sebagai official dan juga penanggung jawab tim pada Profesor Dr. Zulfarji Ahmad yang didampingi oleh Mr. Buso dengan nomor punggung 11 dipercayakan pada Iwan Arso. 18 ada Didi Berliano dengan nomor punggung 4 ada Mahfud Nur Cahyadi. Nomor punggung 7 dipercayakan pada Agung Sekanti. 13 ada Ade Chandra. 19 ada Irfan. Dengan nomor punggung 2 di sana ada Dewa Soti Warno, si otot kawat balung tembogo kebon jati nyatan obo. Dengan nomor punggung 10 ada Dimas Soto bertindak sebagai libero dengan jersey nomor punggung 20 ada Gaga. Sementara lead up dari tim Agung Mulyo Riwo dari Gesi Seraya sebagai official ada Batsari Sanimo dan juga Umar. Nomor punggung 7 ada Hasim Sidangan Listri. 3 ada Fahri Septian Putra Jama. Dengan nomor punggung 1 ada Doni Haryono bertindak sebagai center. Dengan nomor punggung 2 ada Viko Zulova. Nomor punggung 11 ada Gila. 5 ada Astri Zuniko. 8 ada Afta Widura, pemuda kelahiran Telatah Bantul Yogyakarta bertindak sebagai libero di sana ada Momo. Itulah link up dari kedua tim yang berlaga pada malam hari ini season yang kedua partai semifinal turnamen bola voli di Rawabengko Cup yang pertama. Ada tim Agung Mulyo Riwo dan juga Sambal Persada. Dua atas. Tiga bawah. Go.
Yes, 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 yes